cara berak salto untuk pemula. Nah, jadi untuk lu semua, jadi buat lu yang baru belajar cara berak salto untuk pemula. Nah, jadi kalau lu pengen belajar berak salto, lu ikutin video ini sampai selesai. Nah, kalau lu biasa berak jongkok, berak duduk, nah itu udah biasa. Ya, berak nungging itu juga udah biasa, cuy. Nah, jadi di video yang kali ini gua bakal kasih hal yang menarik buat lu ya, yang enggak bisa dilakuin orang-orang kecuali gua. Ya, mungkin gua bukan orang pro, tapi di sini gua bakal kasih tahu lu gimana caranya cara berak salto untuk pemula. Nah, kenapa gua buat tutorial ini ya? Karena biar makin lama makin modern. Karena elektronik makin lama makin modern, dan sekarang berak lu juga harus modern. Jangan berak jongkok, itu udah kayak zaman dahulu banget, itu udah ketinggalan zaman. Dan sekarang gua bakal kasih tahu caranya. Nah, jadi di bawah sini ada WC seperti biasa. Gua memang di WC memang aneh, cuy. Dan pertama-tama yang lu harus lakuin adalah lu tarik nafas selama 5 detik 1 jam. Dan lu tarik nafas saja. Dan kalau udah lu siapin kuda-kuda lu, ya. Lu udah siapin kuda-kuda lu, lu harus siapin kuda-kuda lu biar tangan lu ini kuat buat salto. Dan yang terakhir, lu tinggal salto di WC-nya. Dan bang, gimana cara beraknya? Gini cara beraknya. Kaki lu di bawah. Anjir. Dan gini cara beraknya. Dan nanti tangannya bakal ke bawah. Dan ini bakal berak jadi berak yang